Hai, halo teman-teman semua, adik-adik semua dimanapun kalian berada, saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun di ulang tahun saya tanggal 8 Januari yang lalu. Terima kasih banyak dan ucapannya semuanya indah, lebih dari 100 ucapan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membacakan beberapa ucapan yang randomly saya pilih dan menurut saya mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman dan adik-adik sekalian ya. Yang pertama adalah dari username Ayun DFH dari Klaten, Jawa Tengah. Ucapannya, selamat milad Om Ferry, semangat terus berkegiatan untuk perlindungan anak. Pasti semangat, terima kasih banyak. Kemudian yang kedua itu dari username-nya andi.dewi dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ucapannya, semoga berkah umurnya Om Ferry, terima kasih telah menjadi pejuang hak anak di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga ini dari Anastasia Dita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ucapannya, selamat ulang tahun Om Ferry, terima kasih buat dedikasinya untuk anak-anak. Terima kasih. Semua ucapannya indah-indah semua dan mohon maaf kalau saya tidak bisa membalasnya satu persatu. Tapi doa saya kepada kalian semoga selalu sehat, bahagia, dan juga bisa belajar dengan lancar terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Dan buat kalian semua dimanapun berada, teman-teman, adik-adik yang ingin membantu anak-anak Indonesia bisa menjadi pendekar anak UNICEF. Mari bersama-sama kita perjuangkan hak-hak anak di Indonesia. Terima kasih, saya Ferry Salim.